Pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora baru saja menggelar acara lamaran. Usai lamaran, hari pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar tentu makin dekat. Namun di tengah kabar bahagia pernikahannya dengan Lesti Kejora, terungkap sakit yang diderita Rizky Billar. Aktor sekaligus MC tampan ini nampak mendatangi tempat terapi pijat untuk mengobati penyakitnya itu. Jauh-jauh dari Jakarta, Rizky Billar terbang hingga ke Semarang untuk mendapatkan terapi khusus ini. Terapi yang bernama Arif ini menjelaskan kondisi Rizky Billar yang mengalami cedera yang luar biasa. Mas Rizky yang baru saja menggelar tunangan ini mengalami cedera ya, ucap Arif. Ternyata hal ini karena overuse, bahkan sudah lama dialami oleh Rizky Billar. Ini sudah lama ya, sudah berapa tahun, tanya sang terapis pada Rizky Billar. Calon suami Lesti Kejora ini menyebut jika kakinya memang kambuhan, bahkan sakitnya ini sudah dialami selama 2 tahun ini. Ini kan kambuhan, engkelnya sudah 2 tahun ini, jelas Rizky Billar. Arif sebagai terapi juga menjelaskan jika kondisi kaki kiri Billar memang mengecil. Paha kanan Rizky Billar memiliki diameter 48, sedangkan yang kiri hanya 46. Rizky Billar masih mencoba bercanda dengan mengatakan diet yang dialami hanya sebelah. Apa karena saya dietnya cuma sebelah ya? Tanya pasangan Lesti Kejora ini sembari bercanda. Hal ini tentu dibantah tegas oleh sang terapis. Ya enggak, kalau diet semuanya sama, kaki jalannya juga sama. Kanan kiri, tandasnya menjelaskan. Kemudian saat Rizky Billar dipijat sebelah kiri, ia nampak sangat kesakitan. Semoga cedera yang dialami Rizky Billar bisa segera sembuh. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar serta informasi lainnya.